Shalom, selamat datang di Diaspora TV Talk Show. Saya, Erwan Nenggolan, selama beberapa waktu ke depan akan menemani bapak ibu pada program talk show yang ditayangkan oleh Diaspora TV Channel setiap hari Sabtu pukul 13. Saya berdoa, God Lovers, semua dalam keadaan sehat dan tetap setia dalam menyaksikan setiap video-video di channel kami. Hari ini kita akan membicarakan arti membangun rumah tangga di atas landasan iman yang kuat dan berpusat pada Kristus. Tema ini sangat penting dan berguna bagi God lovers semua, baik pasangan pengantin baru, pasangan yang sudah menikah maupun bagi Anda yang sekedar ingin mencari pengetahuan bagaimana membangun rumah tangga secara Kristiani. Talkshow kali ini dimaksudkan untuk menginspirasi, menyemangati, dan membekali Anda bersama-sama. Kita akan mengeksplorasi prinsip-prinsip Alkitabiah yang tak lekang oleh waktu, tip praktis, dan kisah-kisah menyentuh hati yang menerangi jalan menuju rumah tangga berpusat pada Kristus. Jadi silakan siapkan cemilan Anda, minuman favorit Anda, temukan tempat yang rileks dan mari kita mulai diskusi transformatif ini bersama-sama. Narasumber kita hari ini adalah seorang pendeta sekaligus kanselor. Beliau membawa segudang kearifan baik dari mimbar maupun di ruang kanseling. Pak Pendeta Heru, salam Pak, selamat siang, apa kabar Pak? Salam, Selamat Satu. siang, Mbak. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami dalam uh, acara program Diaspora TV Talk Show dan uh, kita akan memulai. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu, mari. Pak. Bapak di sorga, kami bersyukur kalau siang hari ini kami boleh berada pada program Diaspora TV Talk Show. Dan kali ini, kami akan berbincang-bincang dengan hambamu, Bapak Pendeta Heru, mengenai membangun keluarga secara Alkitab yang diberkati oleh Tuhan. Berkati God Lovers yang menyaksikan talk show ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi God Lovers. Berkati juga hambamu yang menjadi narasumber, berikan hikmat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan untuk membangun keluarga bagi kami, bagi God Lovers. Terima kasih Bapak kami serahkan acara ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God Lovers seperti biasa tidak lupa saya ingatkan kepada Bapak Ibu semua untuk meluangkan waktu sejenak guna melike video ini. Dan memberikan komentar. Barangkali God Lovers ingin memberikan saran atau masukan pada kami. Silakan tuliskan di kolom komentar di bawah video ini. Kami tunggu, dan bagi bapak ibu yang baru pertama kali menemukan channel Diaspora TV ini, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami juga ingatkan agar bapak ibu mensubscribe channel Diaspora TV dan mohon menekan tombol bell notifikasi. Karena dengan begitu God lovers semua akan menjadi orang yang pertama dikirimkan notifikasi oleh YouTube setiap kali ada konten baru dari kami. Terima kasih. Baik Pak Heru, kita memulai ya, Pak. Menurut Pak Heru, nilai-nilai dan kriteria apa yang harus diprioritaskan seseorang ketika mencari dan memilih pasangan hidup dari sudut pandang Kristen, Pak? Ada dua hal penting ya dalam Alkitab sebenarnya kalau kaitannya dengan pasangan hidup. Ya. Yang pertama seiman dan yang kedua sebadan. Ya. Nah, kalau bicara seiman pasti seseorang yang sama-sama punya iman yang sama, yang mempercayai bahwa Yesus ya. adalah Tuhan dan juru selamatnya. Seiman ini bagian yang jadi basic dalam pernikahan Kristen. Dan yang kedua, sepadan. Kalau ya. bicara sepadan, itu bukan sepadan status sosialnya, sepadan pendidikannya, sepadan ukuran badannya. <laughs> ya juga, ya. Tetapi, bicara sepadan yang diajarkan Alkitab itu bicara tentang ya. kesetaraan. Itu seperti kita saat ini, okay. kita duduk berhadapan ya. dan di kursi yang sejajar nih. Sepadan gitu Jadi, ya. pasangan yang di... Harapkan mm -hmm. oleh Tuhan bagi setiap anak-anaknya adalah seseorang hmm. yang bisa saling menghargai, tidak menganggap dirinya lebih tinggi dan pasangannya lebih rendah, yeah. tidak meremehkan pasangannya, okay. tetapi bisa menghargai pasangannya. Yeah. Setiap pasangan jadi merasa istimewa dan berharga, yeah. dan dalam posisi yang setara itu, yang paling mendasar dari pernikahan yang Tuhan ajarkan kaitannya dengan menentukan pasangan hidup. Bagaimana pasangan bisa mengetahui apakah mereka cocok secara rohani dan selaras dalam iman sebelum mereka menikah Pak? Tentu saja yang pertama proses waktu. Ya. Tidak ada sebuah pengenalan tanpa proses waktu. Tidak ada orang bisa menjadi satu kemudian masuk dalam pernikahan nanti menjadi satu tanpa proses waktu. Hmm. Makanya kalau ingin menikah, menikahlah dengan seseorang yang sudah saudara kenal dengan baik karena sudah lewatin proses waktu yang cukup, termasuk hmm. diantaranya. Berapa sering kita alami konflik dan bagaimana kita menyelesaikannya. Bagaimana kita berbeda pandangan, berbeda nilai-nilai hidup tetapi bisa diselesaikan dengan baik. Proses waktu itu akan meneguhkan apakah itu dari Tuhan atau tidak. Yang kedua pasti berdoa lah ya. Berdoa mm -hmm. menguji di hadapan Tuhan. Kadang-kadang kan ada banyak anak muda kalau sudah jatuh cinta nggak perlu berdoa. Yeah. Kalau tahu berdoa, doanya memaksa Tuhan hmm. untuk menyetujui ya. apa yang dia inginkan <laughs> gitu kan banyak <laughs> anak muda datang ke pendetanya ke gembalanya ya. bukan konsultasi tetapi sudah memberitahu kami akan menikah hmm. bulan sekian tahun ini ya, gitu ya, kan ya, ya, ya. padahal Hal yang ketiga yang penting kita lakukan untuk mengerti apakah itu pasangan ya. yang dari Tuhan, apakah yakin bahwa Tuhan pertemukan untuk menikah, hmm. dan hubungan itu bisa ditingkatkan dalam pernikahan. Kita harus melewati namanya konsultasi. Jadi, yang pertama proses waktu, ya. kemudian doa dan konsultasi, ya. konsultasi dengan siapa, bukan dengan teman, tetapi dengan seseorang yang... Dewasa secara rohani kepada Oke. pemimpin rohani, karena kita akan ingin menikah. Diberkati Tuhan, ya, betul, harusnya betul. kita menikah dengan pasangan yang memang sesuai dengan apa yang Tuhan, Tuhan inginkan. Ya. Tiga hal ini untuk sementara cukup. Sebenarnya ada banyak, banyak lagi yang... untuk menegaskan, memastikan apakah orang yang kita cintai, orang hmm. yang kita sukai ini. Memang jodoh dari Tuhan dan kita bisa teruskan hubungan kita dalam pernikahan. Tapi tiga ini setidaknya bisa menolong. Iya, ya, itu sangat penting soalnya menentukan yeah, di awal yeah. ya. Baik, Pak, bagaimana pasangan bisa memprioritaskan waktu di tengah kesibukan, quality time begitu ya? Aktivitas apa Pak yang bisa dilakukan mereka? Yang jelas namanya prioritas pasti sesuatu yang kita anggap bernilai, sesuatu yang kita anggap berharga. Iya. Nah, kalau orang menganggap pasangannya itu berharga, pasangannya itu istimewa, dia mestinya memberi waktu yang cukup. Kalau orang menganggap bahwa pernikahannya itu berharga, bernilai, mestinya dia memberikan waktu yang cukup. Memprioritaskan pasangan maupun hubungan hmm. pernikahannya, iya. ketika kesibukan sedemikian rupa dan itu berlarut-larut, orang iya. tidak menganggap itu sesuatu yang penting. Jangan-jangan, mm. dalam pikiran dan hatinya, mulai bias nih perasaannya: pernikahanku, pasanganku, tidak iya. terlalu. Penting yang lebih penting, pekerjaanku yang hmm. lebih penting, pelayananku yang hmm. lebih penting, aktivitasku. Kita harus tetap memastikan apa yang berharga dan bernilai dalam hidup kita, iya, dan iya, apa iya. yang berharga dan bernilai itu harus kita beri prioritas yang terbaik. Iya. Dan untuk memberi prioritas supaya hubungan itu tetap bisa baik, tentunya perlu kedisiplinan. Ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ya. Kita harus memiliki waktu berkualitas dengan pasangan mm -hmm. kita. Seringkali kesibukan begitu banyak sekali, kadang-kadang waktu kita dengan pasangan hanya sekedarnya saja, yeah. seperti teman yeah. kos. Mm -hmm. Jadi hanya sekedar menyapa, makan bersama selesai yeah, gitu ya. Yeah. Yeah. Tidak. Waktu berkualitas itu benar-benar waktu spesial di mana kita bisa mm -hmm. berbagi cinta kasih, berbagi, yeah, yeah. pergumulan, saling curhat satu sama hmm, lain, saling hmm. memberi perhatian. Itu harus diberi supaya keintiman sebagai yeah. pasangan suami istri itu tidak tergerus oleh berbagai kesibukan yeah. dan rasa capek secara fisik yeah. karena kita aktivitas di luar. Itu harus dilakukan yeah. dan yeah. tidak ada yang bisa membantunya selain pasangan itu pasangan sendiri, sendiri untuk memberi prioritas bahwa ini waktu khusus untuk pasanganku, dan harus berani menolak iya, kalau ada iya. undangan atau hal yang lain yang merusak keintiman pasangan suami istri. Hmm. Caranya bisa beragam, sih, Pak, iya. tergantung kebiasaan dan kondisi yang ada, ya. Iya, iya, jadi. Quality time itu dah bagi keluarga hubungan pasangan suami istri sangat penting ya. Yeah. Untuk membangun keintiman uh, suami istri. Yeah, tidak betul, hanya pasangan betul. muda loh ya. Bahkan yeah, yeah, yang yeah. sudah sekian lama pun masih butuh. <laughs> gitu masih butuh gitu juga. Ya. Sebab betul, kita betul. ketemukan yeah. atau mendengar banyak pasangan sudah 30 tahun bercerai. 40 yeah, yeah. tahun bercerai. Yeah. Mungkin salah satu problemnya makin lama hubungannya bukan spesial lagi itu. Hmm. Itu hanya sekedar tadi seperti teman kos saja iya, iya, di rumah iya. yang sama gitu <laughs> ya tidak ada lagi rasa yang kuat di hatinya bahwa ini orang yang paling istimewa iya. dan paling bernilai iya, paling iya, berharga iya. dalam hidupku. betul betul baik pak di Indonesia ikatan keluarga besar itu kan sangat kuat begitu ya jika seseorang menikah itu seringkali orang tersebut seperti layaknya tanda petik menikah dengan keluarga besar gitu. Bagaimana pasangan dapat menyimbangkan tanggung jawab mereka dengan hubungannya dengan keluarga besar, tetapi juga batasan-batasan apa yang penting? Hal yang paling mendasar ya. Kalau saya mengkonseling orang yang mau menikah, yeah. saya akan tanya, kamu siap nggak menikah? Biasanya pasangan itu bilangnya siap, sebab kalau di depan pendeta nggak siap, nanti nggak dilayani lebih lanjut, gitu kan? Dia akan Bertanya, iya kami sudah siap. Kemudian yeah. saya tanya lagi, apa yang menjamin kamu sudah siap ini? Kenapa kamu berkata siap? Dia akan yeah. berkata, kami sudah sama-sama cocok, lalu mm -hmm. kami sudah sama-sama pekerja, penghasilan kami cukup pak, bahkan ada yang bilang kami sudah punya rumah sendiri. Wah yeah. kelihatannya siap sekali. Kemudian yeah. akan saya tanya, kamu siap nggak tinggalkan orang tua? Mm -hmm. Itu jadi pemikiran. Ini konsep penting di Alkitab: iya. orang yang menikah itu meninggalkan ayah ibunya iya. untuk bersatu. Mm -hmm. Seorang pria itu akan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Iya. Sebenarnya, proses perjalanan pernikahan itu di situ diawali iya, iya. dengan meninggalkan orang tuanya, tentu saja bukan mengabaikan atau menelantarkan orang tua tidak. Maksudnya iya. kebergantungan dia sebagai anak itu berhenti begitu dia menikah. Iya. Kebergantungan secara emosional itu berhenti ketika dia menikah, termasuk secara rohani juga berhenti. Artinya, seorang laki-laki begitu menikah, dia kepala keluarga. Dia yang harus membawa keluarganya, istri dan anak-anaknya iya. di hadapan Tuhan. Secara ya. rohani, dialah yang mendoakan ya. dan melindungi keluarganya ya. di hadapan Tuhan, bukan lagi orang tuanya. Uh -huh. Demikian juga cara keuangan, tentu saja tidak boleh lagi jadi beban. Uh -huh. Bagian ini yang kadang-kadang dalam kultur orang Indonesia, orang tua masih ingin cawe-cawe <laughs> dengan anaknya, masih terlalu banyak ngurus ya, dan mencampuri ya. Ya. urusan anaknya yang sudah menikah, mm -hmm. akibatnya ketika ketemu yeah, anak yeah. tetap merasa jadi anak, mm -hmm. tidak sungkan tuh dikit-dikit minta tolong orang tuanya, yeah, yeah. orang tuanya juga tidak tega melihat <laughs> anaknya susah ini setelah Pria, menikah. Yeah, yeah. Apalagi tadi kan ada istilah kalau menikah Pria. ya menikah Pria. dengan Pria. keluarganya. Sebenarnya enggak, ya, kita menikah ya dengan pasangan, ya, pasangan kita, iya, tetapi iya. ingat Pasangan kita punya keluarga, iya, kan nggak iya. mungkin juga kita iya, iya. menikahi anaknya lalu kita nggak peduli dengan iya. bapak ibunya atau iya, saudaranya. Iya. Nggak, iya. artinya kita harus tetap ada hubungan lah, ada iya, iya. waktu yang kita berikan untuk mereka. Jadi Baik. ini sebenarnya Pak, meninggalkan orang tua itu bagian yang mesti diajarkan. Saya pernah kasih seminar tentang keluarga, mm -hmm. pesertanya pasangan suami istri hamba-hamba Tuhan. Iya. Ketika saya jelaskan pentingnya orang yang menikah itu meninggalkan orang tua, ada hmm. satu pendeta berkata, Pak, kalau yang ini tidak bisa dipraktekkan di sini. <laughs> nah, kalau firman Tuhan nggak bisa dipraktekkan, hamba Tuhan juga nggak iya, iya. yakin itu bisa dipraktekkan. Iya. Lalu kita ingin pernikahan kita dasarnya adalah kebenaran dan diberkati Tuhan, kan iya. dua hal yang nggak mungkin, gitu ya. Hmm. Memang harus ada batasan, Pak. Tidak ya. boleh keluarga besar itu terlalu masuk hmm. dalam ya. hubungan yang sangat eksklusif kan suami istri kan hubungannya sangat eksklusif sekali Baik. ya. Tetapi juga ada bagian tertentu, ada saat hmm. tertentu dia harus membuka diri, hmm. harus ada batas. Misalnya ya. yang saya suka arahkan biasanya jadikan mereka itu sekarang ya. bukan lagi menanggung beban hidupmu, ya. tetapi jadi penasehatmu, ya, ya. tetapi jadi konsultanmu, ya. tetapi ya. Orang-orang yang mendukungmu secara rohani. Iya, iya, iya. Jadi kalau ada masalah jangan langsung ngadu ke orang tua seperti iya, iya. masih punya anak. Mm -hmm. Sharing berdua suami mm -hmm. istri. Kalau nggak selesai disitulah kita butuh bantuan bisa hamba Tuhan atau konsultan konselor pernikahan itu bisa ya. Iya. Dan juga jangan biarkan juga, baik saudara maupun keluarga mm -hmm. besar kalau setiap ada masalah itu terlalu masuk dalam rumah tanggamu. Hmm. Suami istri perlu belajar menyelesaikan konflik-konflik rumah nah, tangganya iya. sendiri iya. ya. Dan orang tua juga perlu membuat garis batas. Ingat hmm. anakku bukan lagi anak kecil yang harus aku urus dalam iya, segala iya. hal. Enggak, dia sudah menikah. Dia hmm. mesti kasih masukan, doakan gitu hmm. ya. Tetapi kalau enggak, lihat aja dari jauh bagaimana anak-anak membangun pernikahannya supaya Pernikahannya hmm. menjadi kuat, hubungan mereka jadi baik. Kalau tidak, orang tua bisa jadi salah satu orang ketiga yang yeah, yeah. merusak hubungan hmm. pasangan suami istri. Baik. Jadi bagaimana e, sebaiknya pasangan itu mengelola hubungan dengan mertuanya? Tetap ya, yeah. mertua kita akhirnya kan jadi orang tua kedua kalau kita yeah. menikah. Kita tetap bangun hubungan. Kalau dengan mertua, posisi menantu ini kan masuk. Masuk hmm. jadi orang baru yang masuk dalam keluarga besar suaminya, atau sebaliknya, ya. suaminya masuk di keluarga istrinya. Itu orang baru. Ya. Dia yang harus banyak beradaptasi, dia yang harus banyak hmm. berinisiatif, dan coba menempatkan diri bahwa menantu itu punya orang tua, ya, tetapi... Jadikan mertua ya. itu seperti orang tua kedua. Bahkan, saya ketemu orang-orang tertentu begitu sudah kayak orang tuanya sendiri. Hmm. Walaupun orang berkata, "Menantu perempuan, terutama menantu ya. perempuan dan mertua perempuan itu, bawaannya kayak Tom and Jerry nih, berantem terus gitu <laughs> <laughs> ya." Tetapi enggak lah. Alkitab memberi contoh kan soal Naomi dan mertuanya, hmm. Ruth ya, Ruth ya. Itu ternyata menantu dan mertua itu bisa begitu dekat. Mendekat, Artinya, ya. Alkitab menegaskan memang mm -hmm. itu masalah bisa, mm -hmm. tetapi tidak harus seperti itu. Dalam kebenaran dan kasih karunia Tuhan, bisa dibangun. Menantu harus aktif mendekati orang tuanya, mendekati mertuanya, maksudnya, mm -hmm. dan tempatkan diri sebagai anak. Jangan sungkan untuk untuk curhat, iya. untuk konsultasi. Tapi kalau curhat yang masalah konflik-konflik yang justru membebani orang tua sebaiknya jangan ya. Iya. Enggak lah. Itu saatnya orang tua kita itu nikmati masa tuanya dengan tanpa beban. Jangan dibebani lagi. Tetapi iya. untuk hal-hal yang kecil-kecil soal ngurus anak, soal ngurus rumah. Iya. Mertua kita hmm. lebih berpengalaman dari kita, walaupun iya. tidak semuanya bisa kita ikuti. Setidaknya, kan, nggak salah orang kan merasa dihargai. Kalau iya, betul. ada yang bertanya dan <laughs> minta nasihat, iya. ya. perasaan dihargai mertua itulah iya, yang iya, membuat. Iya. Mertua jadi semakin terbuka terhadap menantunya. Menantinya, gitu. Iya, ya. Banyak betul, menantu kadang-kadang iya. merasa iya. lebih pinter dari mertuanya. Atau sudah punya prasangka. Iya, iya, iya. Nggak bisa ini terlalu banyak ngatur. Kadang-kadang hmm. kan gitu kan. Atau pinter, beda zaman. Pinternya. gitu ya. Nah memang beda zaman, Tapi kan dia lebih punya banyak pengalaman betul, betul, betul. gitu. Jadi tidak semua pengalaman bisa diterapkan. Tetapi iya, beri iya, iya. hargai dia. Iya, betul, Ditanya betul. aja sudah senang biasanya orang tua betul, itu. betul. Ya, betul, kan? betul, betul. <laughs> Pak Heru mengenai perselisihan. Perselisihan bahkan konflik suami istri itu seringkali tidak bisa dihindarkan. Apa nasihat Bapak untuk bisa mengelola perselisihan begitu? Mengelola dan menyelesaikan perselisihan antara suami istri nah sebenarnya kalau suami istri itu konflik itu membuktikan yeah. pasangannya masih hidup <laughs> betul betul, betul. <laughs> Sebab kalau kita menikah dengan orang yang sudah nggak hidup kan nggak akan konflik lah. <laughs> <laughs> gitu, ya. artinya tadi kan yeah, meninggalkan betul. seorang pria meninggalkan yeah. ayah ibunya untuk bersatu dengan pasangannya menjadi satu daging berarti kesatuan yeah, yeah, yeah. yang utuh betul, betul gitu betul. ya dua orang yang punya latar belakang berbeda, iya. dua orang yang punya pikiran berbeda, dua iya. orang yang punya pengalaman hidup berbeda, punya mimpi yang kadang-kadang mungkin berbeda. Iya, iya, iya. Ini dua orang yang berbeda harus jadi satu, maka muncul hmm. gesekan, perbedaan, benturan, konflik. Itu sebenarnya sesuatu yang iya. normal. Iya. Artinya, hubungannya sedang bertumbuh, tetapi jangan biarkan itu berubah. Tidak normal, karena konflik dibiarkan berlarut-larut, harus diselesaikan. Untuk menyelesaikannya, tentu saja tidak selalu mudah. Tip yang paling sederhana sebenarnya, saya suka agak bercanda, ya. Mm -hmm. Pakai prinsipnya orang Jawa saja, iya. sing waras ngalah. <laughs> gitu. Jadi yang masih bisa ngelola emosinya sebaiknya diam dulu. Diam dulu menahan Biar diri. Iya, sampai ya. situasinya reda. Iya, iya, iya. Lalu mulai ajak bicara. Betul. Pasangan ajak bicara eh, bukan iya. tanpa eh, tidak dengan nuansa emosi negatif mm -hmm, tuh. Iya, masih betul. ada yang marah, masih iya, tersinggung enggak. Iya, iya. Artinya ajak bicara. Iya. Dengan pikiran yang tenang, dengan hati yang damai. Iya. Kalau itu bisa cepat diselesaikan, akan cepat tuh. Iya. Tetapi kalau ternyata diselesaikan malah ribut lagi, kan mm -hmm. seringkali terjadi begitu tuh. Iya, iya, begitu betul. pengen diselesaikan, iya. membara lagi tuh, <laughs> lebih <laughs> lagi. Dan <laughs> itu sudah berlangsung agak lama. Iya. Kembali sebaiknya cari pertolongan, konseling dengan konselor pernikahan iya. atau hamba Tuhan yang dipercaya keduanya, keduanya. Jangan ya. hanya yang itu pendeta istrinya ya, sementara ya. suaminya masih belum ya, yakin ya, enggak ya. harus dua-duanya sepakat. sepakat. Kita mau ya. mau konsultasi kesiapan nih. Ya, Cari ya, pertolongan ya. secepatnya. Ya. Kalau tidak, maka kita sedang membiarkan konflik ya. itu merusak hubungan pernikahan dan ujungnya nanti sulit sekali ya. untuk dibereskan kalau sudah ya. terlalu lama. Baik, Pak Heru, uh, di saat Tuhan memberikan keturunan bagi keluarga, khususnya misalnya keluarga muda, itu bagaimana mereka mempersiapkan diri baik itu dari sisi emosional, spiritual dan hal-hal praktis untuk mempersiapkan mereka sebagai orang tua, Pak. Keduanya harus harus mau belajar bersama ya. Mm -hmm. Artinya ini janin yang ada di rahim si ibu itu iya. merupakan kepercayaan Tuhan. Betul. Suami istri harus bekerja sama. Ini suaminya harus bekerja sama dengan istrinya, ya. menolong, mensupport istrinya supaya istrinya dalam suasana hmm. sehat, ya. jiwanya juga tenang karena ya. ada banyak penelitian kan, Pak, hmm. kalau ternyata bayi dalam kandungan itu sangat dipengaruhi suasana emosi dari orang tuanya. Hmm. Dari kejiwaan orang tuanya, terutama ya, ibunya. Ya. Oleh sebab itu si suami harus mendampingi dan mendukung betul istrinya. Dan mengkondisikan suasana di rumah nyaman, damai. Hmm. Supaya bayi yang dalam kandungan itu juga ikut merasakan kedamaian itu. Ya, di sini ya. sangat penting doa bersama suami istri sangat penting. Suami hmm. istri memuji Tuhan bersama-sama sangat penting. Iya bahkan saya anak saya pertama terutama mm -hmm. saya sering bacakan tuh tidak hanya kisah Alkitab tapi cerita-cerita gitu yeah. saya bacakan buku mm -hmm. gitu saya ngobrol dengan anak saya ibunya yeah, sih tidur yeah. saya bacakan <laughs> untuk anak saya anak, dan yeah, itu yeah. ternyata mempengaruhi, mempengaruhi dan ya. dan apa ya Ya, itu itu mungkin mempengaruhi kemampuan anak juga hmm. dari sisi komunikasi, kemampuan hmm. untuk mengenali saya karena ya, saya ya, ya. lah yang paling sering selain ibunya yang hmm. sering dia dengar ini. Hmm. Itu bisa dilakukan, belajar bersama, saling mendukung, jaga ya, kesehatan ya. dan jangan sungkan untuk hmm. banyak tanya kepada orang tua, kepada mertua bagaimana mereka mempersiapkan diri ketika iya. hamil sampai menunggu kelahiran anak yang pertama, ini pengaruhnya sangat kuat sekali iya, ya. Iya, dalam iya. pelayanan pemulihan diri dan keluarga yang saya kembangkan, saya ketemu iya. banyak orang dewasa bermasalah dengan dirinya, ternyata mm -hmm. berakar pada saat dia dalam kandungan atau saat kecil ketika awal-awal dia dilahirkan itu oh, ternyata pengaruhnya, pengaruhnya sangat pengaruhnya kuat besar, sekali. Iya. Baik God Lovers, kembali kami ingatkan bahwa GKR Diaspora City Center memiliki beberapa program pelayanan diakonia. Barangkali ada bapak ibu yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan kepada sesama ini. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita saksikan video singkat berikut ini. Terima kasih atas partisipasi God Lovers semua buat mendukung program pelayanan GKRI Diaspora City Center. Tuhan Yesus memberkati. Pak Heru, dalam prinsip alkitabiah apa yang menjadi pedoman bagi orang tua dalam membesarkan dengan kasih, bijaksana dan disiplin, Pak? Tuhan memerintahkan setiap orang tua untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan Nasihat Tuhan itu prinsip penting ya. ya Kenapa setiap anak lahir Tuhan ingin punya dua orang tua Tumbuh dalam pernikahan mm -hmm. Karena Tuhan ingin melindungi anak-anak yang baru lahir itu Supaya ya. dapat pimpinan yang baik Selain Betul. dapat perawatan yang baik juga Dengan kebutuhannya ya. untuk bertumbuh Itu itu kehendak Tuhan walaupun memang ada hal-hal yang tidak ideal ada yang lahir tanpa ayah atau tanpa iya, ibu iya. tetapi dalam ketidakidealan itu bukan berarti orang tua kemudian melupakan tanggung jawabnya iya. untuk membesarkan anak-anaknya dengan baik iya. ada dua prinsip yang sangat penting dalam membesarkan anak ya mm -hmm. Yaitu memberikan kasih karunia kepada anak dan yeah. mengajarkan kebenaran kepada hmm. anak. Dalam kasih karunia itu, setiap anak di rumah itu harus diterima apa adanya, yeah. bukan karena dia menjadi anak yang sesuai dengan obsesi, mm -hmm. mimpi, atau mm -hmm. harapan orang tua. Yeah. Setiap anak itu unik, berbeda satu sama lain, mm -hmm. dan orang tua harus. Menerima dia apa adanya, iya. dia harus berusaha memahami. Setiap anak merasa dirinya jadi diterima di keluarga. Orang hmm. tua juga harus mau mengasihi anaknya tanpa iya. syarat. Iya. Jangan tunggu dulu, anaknya sudah sempurna. Mm -hmm. Anaknya harus mencapai pencapaian-pencapaian tertentu yang iya. ditetapkan oleh orang tuanya, iya, iya, standar iya. yang ditetapkan. Kalau mm -hmm. tidak, maka anak. Sepertinya tidak pantas untuk mendapatkan hmm. kasih orang tuanya. Anak-anak iya, iya. yang tumbuh tanpa hmm. kasih, yang iya. seperti ini, menjadi anak terluka, loh. Anak-anak iya, iya, yang iya, iya. dikasih dengan bersyarat, "Kamu hanya akan dapat kasih sayang, Papa hmm. Mama. Kalau kamu juara, kalau hmm. kamu tidak pernah buat salah, hmm. kalau kamu selalu berprestasi, kalau iya, kamu iya. bisa seperti ini, seperti ini, yeah. seperti ini." tuntutan yang terlalu banyak mm -hmm. itu membuat mm -hmm. anak frustasi dengan dirinya iya. dan an orang tua harus fair lah kadang-kadang iya, iya. banyak orang tua tidak pernah juara tetapi mm -hmm. menuntut anaknya <laughs> selalu juara gitu, ya. kan nggak kan Gak fair ya betul, 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 enggak lah betul. anak iya, harus iya. diterima apa adanya betul. berikan kasih tanpa syarat iya. dan kalau ada kesalahan kegagalan kita harus selalu berkata nak Papa iya, iya, memang iya. punya harapan terhadap iya, iya. kamu, tetapi Papa lihat kamu kewalahan dan akhirnya gagal. Iya. Papa kecewa, tetapi kamu hmm. harus tahu Papa ada di pihakmu untuk kembali yeah, bangkit. Yeah, Itu namanya yeah, kasih yeah, tanpa yeah. syarat. Itu yeah, namanya yeah, kasih yeah. karunia. Yeah, Kalau yeah. ini dialami anak, anak-anak mm. kita nggak sempurna, tetapi dia akan menjadi anak yang sehat, yeah. baik secara rohani, secara emosional, emosional. secara mental mm. sehat, dan dia akan lebih mudah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan karena Tuhan. Yeah. anak belajar pertama kali dan hmm. mengalami pertama kali kasih Tuhan dari kasih orang kasih tua orang terutama tua. kasih ayahnya kasih itu harus diberikan ya iya. uh, selain itu orang tua juga mesti menjadikan kebenaran Firman Tuhan mm -hmm. menjadi standar moral mm -hmm. dan perilaku tidak ya, boleh iya. hanya berdasarkan tradisi iya. kebiasaan atau apa yang disukai orang tua mm -hmm. enggak Standarnya itu harus jelas dan tidak berubah. Mm -hmm. Jelas dan tidak berubah, dan pasti benar. Itu pasti firman Tuhan. Iya, Walaupun iya. diterapkan, jangan terlalu legalistik sekali, iya. tetapi harus sesuai dengan zaman, ya, iya, sesuai iya, dengan iya. konteks anak, relevan dengan hari-hari mereka. Iya. Disitulah orang tua harus belajar iya. bagaimana mengajarkan anak-anaknya kebenaran firman Tuhan, melakukan iya. firman Tuhan, iya. tetapi... Sesuai dengan dunia mereka, iya. itu keahlian dan keterampilan orang tua yang harus dipelajari iya, supaya anak-anak iya, iya. kita tumbuh di jalan Tuhan. Mm -hmm. Saya ketemu banyak anak-anak mm -hmm. dari keluarga Kristen meninggalkan mm -hmm. Tuhan, bukan karena nggak tahu banyak ayat, iya. dia tahu banyak isi Alkitab, mm -hmm. dan dia tipe orang yang sebenarnya dari kecil senang ke gereja, iya. pemuda remaja dia iya. aktif, tetapi iya. akhirnya tinggalkan Tuhan. Mm -hmm. Alasannya apa? Karena pahit hati dengan hmm. orang tuanya, karena menganggap orang tuanya munafik. Oh. Orang tuanya hanya bisa mengajar, tapi tidak melakukan. Orang ya, tuanya ya, selalu ya, menuntut ya. yang dia tidak mampu ya, melakukan. Ya, 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 Contohnya ya. tadi, uh, kasihnya bersyarat hmm. atau hmm. membeda-bedakan anaknya. Hmm. Anak ini akhirnya... Hmm meragukan bahwa iman Kristen itu pilihan yang terbaik iya, dalam iya, hidupnya iya. karena dia lihat orang tuanya yang selalu bicara hal rohani tetapi tidak menjadikan hmm. dia pribadi yang berharga hmm. di hati iya. orang tuanya itu iya. bisa terjadi makanya jadi orang tua iya. tidak pernah lulus kita harus mau belajar <laughs> iya, terus betul, betul. Pak Heru orang tua tentu menginginkan agar anak anak mereka itu menjadi anak yang baik begitu Nah langkah-langkah praktis apa yang harus dilakukan oleh orang tua untuk mengajarkan nilai-nilai Alkitab yang dapat menjadi pedoman hidup anak-anak Pak? Saya menyebutnya pola asuh yang harmoni, harmoni parenting Pak. Mm. Tadi kita ajarkan kasih karunia harus seimbang ya. dengan kebenaran. Dalam ya. praktik yang lain kita ajarkan disiplin, kita harus berikan disiplin kepada anak kita... Lalu kita imbangi dengan kasih, kehangatan kasih, relasi yang hangat dengan anak. Kita ajar anak kita, tetapi kita harus bisa jadi teladan bagaimana melakukan apa yang kita ajarkan. Orang tua harus berani berkata begini: "Kalau mau mendidik anaknya, anaknya bisa bertumbuh dengan baik." Kita harus berani berkata, "Nah, ini yang diajarkan Tuhan kepada kita bahwa kita harus mengampuni." Orang yang bersalah kepada kita, misalnya ketika anak kita sedang berantem dengan saudaranya hmm. atau berantem dengan temannya, orang itu harus berani berkata, kamu lihat bagaimana Papa mengampuni teman Papa yang berkianat itu, hmm. tidak mudah. Tetapi ya. karena Tuhan sudah mengampuni Papa, Papa hmm. harus belajar karena ya, ada ya. kekuatan kasih Tuhan di hati ya, Papa. Ya, Makanya Papa. Akhirnya mengampuni teman hmm. yang berkhianat, hmm. kamu bisa melakukannya karena Tuhan memberi kamu kekuatan. Yeah. Orang tua harus berani berkata, lihat papa mama bagaimana hidup dalam Tuhan, bagaimana hmm. mempraktekan Firman Tuhan. Jangan terlalu banyak mengajar, tetapi tidak banyak hmm. memberi teladan. Yeah. Anak yeah. itu lebih banyak, apalagi kalau anak-anak kita masih kecil ya, dia belajar lebih banyak dari melihat daripada yeah. mendengar. Yeah. Kalau dia melihat bagaimana hidup kita yang mengasihi Tuhan, hidup kita yang konsisten yeah. Yeah. melakukan Firman Tuhan, bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang diajarkan Tuhan, yeah. kita tidak perlu banyak ngomong. Kamu mm. lihatlah bagaimana Papa atau Mama menyelesaikan yeah, yeah, yeah. masalah bersama yeah. dengan Tuhan. <laughs> yeah. Itu sangat penting. Dan ini sayangnya banyak keluarga Kristen gagal melakukannya, mm. Pak. Dan anak-anak muda akhirnya tidak bisa melihat hubungan yang real iya, antara iya. teori agama mm, dan mm, kehidupan mm, nyata mm, sehari-hari. Harusnya itu terlihat dalam satu keluarga. Iya, iya. Pak Heru, menurut Anda apa saja yang dapat mengancam kesetiaan kita kepada pasangan kita? Dan apa yang Anda sarankan agar setiap suami tetap setia kepada pasangannya? Demikian juga sebaliknya, Pak. Sebenarnya, yang mengancam bisa apa aja, ya Pak? Sebab, <laughs> kuntilanak itu kan bergentayangan <laughs> di mana-mana. <laughs> ya. Kesempatan selalu terbuka, oh, ya. Iya. Apalagi di zaman sekarang, ya. Iya, iya. Orang kerja bisa dari satu tempat ke tempat mm. lain, orang kerja bisa berinteraksi dengan siapa saja. Godaan itu selalu iya. ada, ya. Selalu mm. ada, ya. Orang setia itu keputusan, sebenarnya iya, iya. keputusan. Bagi pasangan menikah, harus mm -hmm. menganggap janji pernikahan di altar ketika ada pemberkatan nikah mm -hmm. itu harus sesuatu yang kudus, sesuatu yang sakral. Yeah, yeah. Kita harus berkomitmen apa yang kita janjikan waktu pemberkatan nikah yeah. itu, sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Kita berkomitmen mm -hmm. untuk mewujudkannya. Jangan hanya itu, kata-kata sebagai syarat supaya mm -hmm. sah jadi suami istri diberkati ya, ya, kemudian ya, ya. sah jadi suami istri ya. bukan tetapi itu menjadi sebuah ikatan janji yang kudus mm -hmm. kalau bicara ikatan janji itu sebenarnya kita sedang mm -hmm. berkata kepada pasangannya yeah. mulai hari ini hidupku untukmu dan mm -hmm. aku mati terhadap diriku sendiri itulah namanya ikat janji dalam pernikahan Kavernan, ya. ya itu Dua-duanya harus berkata seperti itu. Mulai hari hmm. ini, aku mati terhadap diriku sendiri ya, ya, dan ya. hidup untukmu, dan ya, itu ya. tentu harus diperjuangkan, itu harus diupayakan, ya, ya, dan ya. tidak mudah untuk ya, mewujudkan ya, itu. Ya, ya, Tetapi, disitulah nilai sebuah komitmen. komitmen. Bukan jalannya mudah, bukan karena itu ternyata otomatis berlangsung enggak, ya. hadapi banyak tantangan, kesulitan perlu perjuangan ada rasa yeah, sakit yeah. secara fisik secara batin yeah. mungkin dialami tetapi namanya kita komitmen kita punya tekad mewujudkan janji kita yeah, nah yeah. supaya kita tidak mudah untuk tergoda mm -hmm. ini dengan pria mm -hmm. lain atau wanita mm -hmm. lain kita harus selain tadi kita punya komitmen kita harus membuat batas-batas yang jelas dalam relasi kita mm -hmm. maupun aktivitas kita. Yeah, yeah. Misalnya ya ada banyak perselingkuhan, Pak. Saya dengar mm, itu gara-gara mm. Reoni, mm. gara-gara <laughs> Reoni uh, dengan anak, dengan teman SMA, yeah, dengan teman, teman kuliah. Lama. Itu cinta lama bertumbuh <laughs> kembali, gitu ya. Sebab kalau kita ketemu dengan teman-teman alumni yeah, begitu, yeah, kalau yeah, misalnya yeah, dengan teman-teman yeah. SMA, kita seperti yeah. remaja lagi, yeah. kan. Dan dulu sempat Cinta-cintaan Cinta. begitu kan kadang-kadang <laughs> itu bisa bersemi kembali itu. Kalau tidak ada iya, iya, garis iya, batas iya. yang betul, ditetapkan, betul, betul. alasannya karena saya ingin berkomitmen hmm. supaya saya tidak tergoda. Hmm. Karena tergoda itu kan bisa ada orang lain yang menggoda atau iya, kita iya. membuka diri Mem untuk iya, digoda, iya, iya, <laughs> gitu iya, iya, kan? kita harus garis batas. Iya, Akan iya. sangat baik kalau Reoni ajak pasangan betul, supaya betul. kenal juga lah teman-teman iya, 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 lama iya. kita. Dan kalau setelah Reoni iya. Jangan hubungan dilanjutkan terlalu sering lagi. Iya, Toh ada iya, tanggung iya. jawab setelah dewasa, setelah menikah punya an anak, ada tanggung jawab tersendiri. Hidup iya. kita kan nggak remaja lagi, gitu iya, ya. Iya, Harus iya. ada batas-batas hubungan dengan iya. orang lain. Kalau itu kita curiga atau mungkin iya, iya. kita sudah merasa ini kelihatannya hubungannya dengan dia kok iya. ada perasaan yang nggak berbeda ya. Kurangi hubungan. Iya, iya, kalau iya, memang iya terpaksa harus ketemu ajak pasangan iya, iya. dikenalkan dengan iya, pasangan iya, iya. supaya kita bisa menjaga hati kita iya, perasaan iya. kita kan bisa larut ya iya, dengan betul, orang betul, lain betul, betul. jangan berkata bahwa mendadak aja saya akhirnya hmm. selingkuh nggak mungkin mendadak selingkuh kok mendadak <laughs> iya, iya, iya. itu ada proses iya, ikatan betul. batin ikatan hmm. emosional mulai bertumbuh hmm. itu harus harus dibatasi, ya, ya. orang konseling aja begitu, Pak. Ya, betul, ya. Betul. Ada beberapa konselor atau bahkan hamba Tuhan, mm -hmm. akhirnya selingkuh karena apa? Itu mm -hmm. tadi pertama melayani, tetapi ya, terlibat ya, ya, ya. secara emosional terlalu kuat. Ya, akhirnya, ya, ya, hubungannya ya. itu intens sekali, tuh. Bentar-bentar hmm. saling komunikasi, bentar-bentar ya, saling ya, ketemu, ya, ya. akhirnya larut. Terjadilah ya, perselingkuhan. Ya, 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 Kita ya. sendiri yang harus memutuskan. Ya, ya garis batasnya Betul. tidak boleh masuk pada ya, ikatan ya. emosional yang lebih kuat lagi ya, kalau tidak ya. kita nggak bisa mengendalikannya. Iya, iya. Ya Pak Heru, menurut research risal dari penggiat keluarga atau giga itu 80% perceraian di Indonesia diakibatkan oleh kdrt atau kekerasan dalam rumah tangga. Nah, menurut Pak Heru, biasanya apa yang menyebabkan terjadinya KDRT di dalam rumah tangga, Pak? Mungkin ada ketidakpuasan ya yang terjadi. Hmm. Pasti kan ada alasan ya. Iya. Orang jadi marah mungkin tidak sesuai harapannya. Hmm. Cuma yang tidak sesuai harapan kan tidak selalu sifatnya objektif. Kadang-kadang hmm. sangat objektif sekali. Iya, iya. Lalu, ada beberapa alasan, ya. Mengapa orang kok suka kekerasan? Katanya, mm -hmm. mencintai, mm -hmm. tetapi kok suka lakukan kekerasan, gitu ya. Yeah. Yang paling kita juga mesti waspadai. Jangan-jangan yeah. jangan ada problem psikis pada seseorang, memang suka dengan kekerasan. Mm -hmm. Jadi, kalau orang punya masalah kejiwaan. Iya. Dia suka dengan kekerasan, melakukan kekerasan itu hobi, pak, mm -hmm. kesenangan. Iya. Bisa aja itu terjadi. Kalau itu terjadi pasti perlu konsultasi mm -hmm. dan terapi yang, yang cukup ya, iya, supaya iya, bisa iya. bisa bebas dari kecenderungan itu. Iya, Tetapi iya. bisa juga ada orang tertentu yang menjadi korban trauma, orang yang jadi korban kekerasan. Kalau mm -hmm. dia tidak sembuh, dia tidak pulih. Akhirnya nanti setelah dia punya kesempatan, dia hmm. akan jadi pelaku. Oh, oke, okay. anak yang dididik dengan kekerasan. Iya, ketika iya, dia iya. dewasa, dia tidak bebas dari hal itu, tidak hmm, alami kesembuhan hmm, dan pulih hatinya. Iya. Maka, ketika dia menikah, dia akan mengulang kebiasaan orang tuanya. Hmm, dia akan lakukan arah itu. Gitu. Iya. Bahkan, iya. saya ketemu beberapa kasus anak laki-laki yang pahit hati dengan ayahnya. Mm -hmm. Ayahnya yang perilakunya tadi kasar mm -hmm, suka lakukan mm -hmm. kekerasan, suka iya, tempeleng iya, iya, istrinya, iya. bahkan suka selingkuh, mm -hmm. bahkan uh, perbuatan-perbuatan yang buruk. Mm -hmm. Anaknya pahit hati luar biasa dengan mm -hmm. ayahnya. Saya temukan beberapa kasus anak yang kepahitan sama orang tua dibawa iya. sampai dewasa setelah mm -hmm. menikah, ternyata dia mengulang oh. hal yang sama oh. persis dengan orang tuanya. Orang iya, pahit iya, hati iya, itu iya. pikiran dan perasaannya iya. itu kan fokus pada pengalaman sakitnya mm -hmm. itu, pengalaman pahitnya. Mm -hmm. Ternyata itu yang mempengaruhi perilakunya. Iya. Oleh sebab itu kalau orang mau menikah harus bebas iya. dari masa lalunya, iya. bebas dari luka-luka dan kepahitan. Kalau iya. tidak dibawa masuk ke pernikahan, ke iya. rumah tangganya. Iya. Bisa juga hmm. memang dia tumbuh dalam dunia kekerasan. Hmm. Bagi dia, kasar itu biasa. Bagi dia, lakukan kekerasan biasa. Hmm. Bisa saja jadi hmm. itu, jadi sebuah gaya hidup, jadi habit. Yeah. Nilai hidupnya itu menganggap kekerasan sesuatu yang lumrah. Hmm. Yeah. Nah, kalau sesuatu yang lumrah, kita tegur dia berkata, yeah. "Biasalah laki-laki, memang biasa." Begitu, mm -hmm. saya tumbuh di lingkungan seperti itu. Jadi, hmm. ada banyak. Faktor, Faktor Pak, kenapa ya, ya. orang lakukan KDRT? KDRT. Ya? Hmm. Apa pendapat Alkitab mengenai perceraian, Pak? Adakah alasan yang membolehkan seorang suami menceraikan istri, atau seorang istri menceraikan suami uh, di dalam kekristenan? KDRT, misalnya, mungkin Pak Heru bisa memberikan contoh-contoh. Nah, kalau Alkitab jelas ya, sebenarnya kalau orang Kristen kita tahulah lah, ya. cerai itu perceraian tidak dibolehkan itu ya hmm. cuma biasanya kalau orang sedang mengalami sedang mengalami situasi yang begitu berat dalam pernikahannya hmm. akan cari restu hmm. dari banyak pendeta boleh dong aku kan alami begini hmm. <laughs> alami begini ya hmm. kalau orang datang ke saya masalah apapun termasuk KDRT lalu dia ya. minta kesannya minta permakluman dan persetujuan hmm. untuk bercerai saya selalu bilang kamu datang ke orang yang salah. Mm. Saya ini hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu nasihatnya pasti apa yang diajarkan mm. oleh Alkitab. Mm. Jadi, kalau kamu tanya, kalau kondisi seperti ini boleh dong, Pak? Saya tetap bilang jangan, mm. tidak boleh. Kalau kamu datang ke saya, mencari solusi mm. dari Tuhan, bagaimana mengatasi dan menyikapi hal ini. Mm. Oke, kita bicarakan sama-sama. Ada banyak ayat yang menegaskan bahwa Tuhan benci perceraian. Hmm, hmm. Apa yang disatukan Tuhan jangan diceraikan ya, ya, oleh ya, manusia. Ya, ya. Nah, kalau kita percaya dulu, kita diberkati Tuhan. Tuhan hmm. yang menyatukan kita dalam pernikahan hmm. mestinya ngerti lah, dan itu pasti dibahas. Ya. ya, itu nggak perlu ditanyakan sebenarnya. Ya, Tetapi, ya, ya, apakah ya, ya. Tuhan membenci orang bercerai? Tentu hmm. saja tidak. Kasih Tuhan hmm. tidak dipengaruhi. Kesempurnaan perilaku dan hmm. hidup kita, kasih ya, ya. Tuhan itu sempurna kekal. Tuhan ya. tetap mengasihi hmm. orang yang bercerai, hmm. dan Tuhan ingin memulihkan kehidupannya supaya hmm. akhirnya tetap ada dalam hmm. anugerah dan rencananya. Itu pasti, iya. Ya, ya. Nah, kalau kaitannya dengan KDRT, kalau KDRT hmm. boleh nggak? Saya suka sarankan orang yang lakukan KDRT. Oke, okay, kamu ajak bicara, minta ya, ya. bantuan siapa yang suamimu. Biasanya suami yang lakukan KDRT ya, iya, walaupun iya, iya. ada beberapa kasus yang lakukan KDRT itu istrinya, istrinya itu, Pak. Itu khusus lah itu. Itu wanita perkasa Berkasa ya, istrinya <laughs> selalu dianiaya. Iya, iya. Iya. Diselesaikan lalu co siapa kira-kira yang dia punya rasa hormat, segan. Hmm, Coba hmm. kamu bisa konsultasi dan iya, mungkin iya. bisa memfasilitasi <laughs> supaya iya, iya. pasanganmu tidak, Melakukan KDRT terus-menerus, iya, gitu ya. Iya, iya. Kalau toh itu ternyata tidak kekerasan, kan bisa mengancam jiwa. Iya, iya. Paling saya sarankan, untuk sementara kamu pisah boleh, tetapi ingat, bukan cerai, pisah karena mm -hmm. kamu melindungi dirimu sebab mm -hmm. kalau enggak kamu kena pukul terus kamu yeah, yeah, kena yeah. aniaya terus yeah. kamu bisa mati tuh. Mm -hmm. Kamu pisah dulu tetapi ingat jangan berpikir cerai ya. Mm -hmm. Apa yang dilakukan ketika berpisah dengan pasangan? Mm -hmm. Yang pertama, dia harus melakukan kontemplasi, perenungan mm -hmm. gitu. Pernungan yeah. tentang tentang pernikahannya, tentang yeah. hubungan pernikahannya selama mm -hmm. ini. Apa sebenarnya yang kalian rindukan ketika awal-awal menikah? Mm -hmm. Lalu mengapa kamu memilih dia? Apakah kamu saat itu tidak tahu bahwa mm -hmm. dia memang suka kekerasan atau seperti perenungan? Mm -hmm. Dan sampai titik akhirnya kita menemukan kembali yeah. nilai, arti yeah. dan makna pernikahan kita mm -hmm. dalam Tuhan. Kalau kita lakukan perenungan di hadapan Tuhan, kita akan temukan itu jawabannya tuh. Yeah. Dan yang kedua kita Mulai renungkan juga, mm -hmm. sebenarnya apa yang membuat konflik itu mm -hmm. selalu terjadi. Mm -hmm. Apa yang membuat pasanganku selalu marah dan tidak terkendali. Mm -hmm. Kita coba pahami mm -hmm. permasalahannya. Apakah dari sisi aku ada kesalahan? Apakah mm -hmm. dari sisi aku ada yang tidak aku lakukan mm -hmm. dengan baik? Yeah. Dan masa-masa kontemplasi bagus kalau kita jaga hati kita yeah. dan... Jangan biarkan luka hati itu menghancurkan mm -hmm. jiwa kita. Mm -hmm. Itu waktu kesendirian dengan Tuhan supaya kita bisa melepaskan pengampunan, yeah, yeah. memberikan kasih karunia supaya Tuhan benar benar menyembuhkan memulih hati kita. Mm -hmm. Kalau Tuhan menyembuhkan dan memulihkan hati kita, mm -hmm. kita akan punya hati yang agak berbeda lah melihat mm. pasangan kita walaupun belum berubah tuh, tetapi yeah, yeah. hati kita berubah. Dan iya. tentu saja berdoa dan mungkin bisa konsultasi dengan beberapa orang bagaimana solusi yang terbaik iya. setelah itu iya. uh, akan lebih baik kalau berkata kepada pasangan mm -hmm. aku akan tinggalkan rumah ini tapi kita nggak bercerai kita sama-sama mm -hmm. merenung ya mm -hmm. kita berharap terjadi iya. pertobatan terjadi rekonsiliasi setelah itu iya, iya, paling iya. begitu pak. Pak Pak Heru tadi katakan bahwa Tuhan tidak membenci orang bercerai atau masih tetap mengasihi orang bercerai. Tetapi ada ayat firman Tuhan katakan bahwa aku membenci perceraian. Kira-kira bagaimana itu, Pak? Tuhan membenci dosanya, iya. Oke. Okay. Tuhan membenci perbuatannya, Perbu iya. Iya. Tetapi kasih Tuhan selalu lebih besar daripada apa yang dilakukan manusia. Okay. Bagi Tuhan manusia itu berharga. Bagi Tuhan yeah. manusia itu ada di hatinya. Mm -hmm. Tuhan ingin mengasihi. Jadi yeah. Tuhan benci dengan perceraiannya kan kondisi perceraiannya. Kan yeah. tidak dikatakan Tuhan yeah. membenci orang bercerai. Yeah, 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 yeah. Itu namanya kasih karunia tuh Pak. Oh, okay. Sebab yeah. kalau kita bicara tentang kasih karunia Tuhan. Mm -hmm. Tidak hanya perceraian kok mm -hmm. yang membuat hati Tuhan berduka cita. Iya, 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 kita lupa kadang-kadang iya. kita mungkin kita nggak bercerai dalam pernikahan kita, mm -hmm. tetapi kita berkianat, mm -hmm. tetapi kita mungkin berselingkuh, iya, iya, tetapi iya, iya, mungkin iya. kita lakukan hal-hal yang jahat dengan mm -hmm. orang lain, atau kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Mm -hmm. Itu juga. Dibenci, Dibenci Tuhan, Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai orang yang terhukum, kan? Iya, kasih betul, karunia betul, Tuhan melampaui iya, itu. Iya, iya. Kalau kita menyadari hal ini, itu tadi kalau itu diterapkan dalam rumah tangga, Pak, iya. maka tidak ada orang yang menutup hatinya tidak memaafkan dan belajar untuk bisa menerima pasangannya hmm. apa adanya, iya. karena kasih karunia, kasih Tuhan, karunia Tuhan yang iya, memenuhi. Iya hatinya gitu iya, menyadari iya, iya, iya. aku sebenarnya juga tidak layak diterima Tuhan aku iya, tidak layak iya, iya. untuk dikasih Tuhan iya. kalau kita bersikap seperti itu iya. kita tidak akan pernah membuang satu orang berdosa pun Betul. tetapi kita akan selalu mm -hmm. membuka diri untuk menolong mereka bertobat menolong iya, iya. mereka memperbaiki diri dosa yang tidak sesuai firman Tuhan kalau iya. orang berkata ini konteksnya pelanggaran firman mm -hmm. Tuhan bercerai sebagai dosa. Tetapi mm -hmm. kenapa dosa perzinahan yeah. orang juga bisa maklumi? Kenapa mm -hmm. dosa korupsi orang bisa maklumi? Mm -hmm. Kan sama-sama dosa di hadapan Tuhan yeah, kan sama-sama yeah. dosa gitu yeah, yeah. ya. Maksudnya <laughs> seperti itu ya. Oke. Okay. <laughs> Pak, ini pertanyaan terakhir ya, Pak. Berdasarkan riset ada lima hal penyebab utama terjadinya perceraian di Indonesia. Yang pertama yaitu KDRT, kemudian tekanan keuangan dan kesulitan ekonomi. Yang ketiga kurangnya komunikasi. Yang keempat perselingkuhan, kelima itu perbedaan kebudayaan dan agama. Nah bagaimana Anda melihat ke kelima hal ini dari perspektif kekristenan Pak? Sebenarnya Tuhan ketika membangun rumah tangga, Tuhan punya rancang bangun atau blueprint yeah. untuk sebuah pernikahan. Saya menulis buku judulnya yeah. Divine Family Harmony. Mm -hmm. Saya jelaskan di situ tentang blueprint-nya Tuhan. Berbagai permasalahan tadi sebenarnya bisa diatasi kalau rumah tangga itu dibangun mm -hmm. berdasarkan blueprint-nya Tuhan. Yeah. Sesuai rancang yeah. bangunnya Tuhan. Mm -hmm. Itu akan... Tahan terhadap berbagai permasalahan. Mm -hmm. Makanya, kalau kita bicara, kenapa rumah tangga bubar? Mm -hmm. Mengapa rumah tangga hancur? Mm -hmm. Padahal diawali dengan pesta yang begitu meriah, yeah, yeah. fondasinya yang salah, mm -hmm. rancang bangunnya tidak dibangun dengan mm -hmm. baik. Kembali yeah, ke situ, yeah, 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 kembali yeah, ke yeah, situ. Yeah, yeah. Baik, Makanya, baik. kalau kita lihat dari <laughs> survei tadi, kita sedang <laughs> bicara <laughs> kepada siapa? Kalau mm -hmm. kita bicara dengan orang-orang yeah. yang... Mau menikah, mm -hmm. kita harus kasih tahu, kita harus ajar mereka. Pentingnya mm -hmm. memiliki fondasi dan rancang bangun yang benar, seperti yang Tuhan sudah rancang yeah, bagi yeah. pernikahan yang harmonis itu seperti apa. Tetapi, kalau kita... Berbicara kepada orang yang sudah menikah, iya. lalu ada kondisi-kondisi tadi: perbedaan iya, iya, agama, iya, iya. perbedaan masalah ekonomi, mm. masalah KDRT, mm. perbedaan budaya, hal-hal seperti itu terjadi. Kita harus kembalikan penyelesaiannya, apa coba lihat bagian mana yang lemah dari apa yang Tuhan ajarkan, iya. perkuat bagian itu supaya itu tidak berlarut-larut, akhirnya tidak terselesaikan, dan merusak. Rumah tangga kita yeah, yeah. kembali kepada apa yang Tuhan ajarkan dan Tuhan rancang untuk pernikahan mm -hmm. kita. Itu solusinya Pak. Yeah. Baik Pak Heru terima kasih atas yeah. diskusinya banyak hal yang luar biasa yang kita peroleh pada hari ini. Dan kami berdoa Pak Heru terus diberkati Tuhan dalam setiap pelayanan. Amen. Dan saya percaya kita akan bertemu lagi Pak dalam program-program berikutnya. Terima yeah. kasih, Pak. Baik, God lovers, tidak terasa kita tiba di penghujung acara Diaspora TV Talk Show pada siang hari ini. Saya akan mengakhiri kebersamaan kita dengan mengutip uh, firman Tuhan Matius 7 ayat 25, isinya demikian. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin bertiup kencang menerpa rumah itu, namun rumah itu tidak roboh karena didirikan di atas batu. Ingatlah bahwa rumah Anda lebih dari sekedar dinding dan furniture. Itu adalah ruang suci tempat kasih Tuhan bersemayam. Terima kasih telah menonton Diaspora TV Talk Show. Saya Erwan Nenggolan beserta seluruh kru Diaspora TV yang bertugas undur diri sampai bertemu di lain waktu. Tuhan Yesus memberkati, Salom. salam.